Nah, kalau kita bicara soal meningkatkan imunitas nih, seiring banyaknya berita terkait virus corona, mampu menimbulkan kepanikan dan ketakutan pada diri sendiri, padahal ketenangan pikiran kita sangat bermanfaat untuk kondisi kesehatan. Dan mediasi pun boleh menjadi solusi untuk meningkatkan kondisi kesehatan tubuh. Mari belajar cara mediasi sederhana bersama Aprishi Alita, guru yoga dan mediasi. Hai, nama saya PC, saya guru yoga dan meditasi. Hari ini aku mau ngajak semuanya untuk latihan meditasi untuk membantu meringankan pikiran, kekhawatiran, dan ketakutan terhadap isu-isu yang sedang beredar kali ini. Meditasi sangat bermanfaat untuk meringankan beban pikiran kita, merilekskan seluruh sistem syaraf kita, dan juga menaikkan imunitas tubuh. Bagaimana caranya? Meditasi bisa membantu menaikkan imunitas tubuh. Caranya dengan ketika kita latihan meditasi, yang tadinya posisi kita sedang stres atau khawatir atau takut, sistem syaraf kita berada pada sympathetic nervous system atau fight or flight mode. Ketika setelah meditasi, sistem syaraf kita akan berubah menjadi parasympathetic nervous system. Dengan begitu, Anda semua akan merasa lebih rileks dan tenang. Mari semuanya sama-sama kita berlatih meditasi. Duduk senyaman mungkin, bisa duduk di bawah seperti saya dan teman-teman di sini. Bisa juga duduk di kursi untuk terutama Anda yang merasa kurang sehat di bagian lututnya. Pejamkan matanya, rilekskan pernafasannya. Mulai fokuskan inhale dan exhale dari hidungnya. Ambil nafas sepanjang mungkin, rasakan nafasnya. Mungkin bisa merasakan panasnya ketika mengambil nafas. Dan mungkin bisa merasakan hawa ke waktu-waktu lagi keluar nafas. Ulangi latihan nafasnya. Satu kali lagi, deep inhale, nafas panjang. Lalu secara perlahan buang nafasnya. Pelan-pelan boleh dibuka matanya. Ya, itu tadi latihan meditasi sederhana. Kalau semuanya mau latihan lebih panjang, silakan lakukan lebih panjang lagi di rumah. Terima kasih.